Halo brother, kali ini gue mau memperkenalkan salah satu aplikasi penghasil uang yang pastinya mudah, aman, dan terbukti membayar. Nama aplikasinya adalah Buying Club. Apa itu Buying Club? Buying Club adalah aplikasi pembelanjaan online yang baru rilis di pasaran Indonesia. Customer dapat belanja dan menghasilkan uang di dalamnya. Kalau ngomongin aplikasi penghasil uang, pasti di pikiran pertama kali adalah ini benar atau tidak ya? Ya kan? Nah, aplikasi ini benar-benar real dan udah terdaftar di Kominfo. Oke, brother, kita langsung ke aplikasinya. Oke, brother, ini tampilan utama dari aplikasi Buying Club. Untuk pertama kali, kita dihadapkan dua pilihan, yaitu login dan daftar akun. Kalian klik daftar akun bagi yang belum mendaftar. Kemudian nanti brother isi data sesuai instruksi yang tertera di kolom pendaftaran. Karena di sini gue udah terdaftar, jadi gue tinggal masukin nomor HP untuk login. Nah, ini halaman kedua setelah kita berhasil masuk. Kalian klik beranda di pojok bawah sebelah kiri. Lalu di sini ada dana percobaan senilai Rp 1 juta. Langsung aja kalian klik claim. Berhubung karena gua udah claim dan udah tarik saldonya, jadi nggak bisa claim lagi. Kalau udah, kita kembali ke halaman profile untuk memastikan dana percobaan yang barusan teman-teman klaim tersebut udah masuk. Cara untuk menggunakan saldo akunnya, kita ke beranda lagi. Kemudian bisa kita lihat di sini ada banyak produk dengan harga yang berbeda-beda. Ini sebagai contoh, gue bakal membeli salah satu produk yang ada di sini. Kemudian klik gabung rabat. Lalu klik segera grab pesanan. Dan langsung aja konfirmasi pembayaran. Untuk passwordnya ini bebas ya brother. Yang penting passwordnya pada kolom utama dan kolom kedua itu harus sama, nggak boleh beda. Setelah berhasil, kita kembali ke beranda. Dan setelah itu kita bisa langsung top up atau deposit di aplikasi ini. Brother tinggal klik pada bagian segera top up. Di sini gue bakal top up sebesar 150.000. Kemudian klik langsung bayar. Dan klik lagi konfirmasi pembayaran. Di sini gue menggunakan e-wallet. Oke, gue udah melakukan pembayaran melalui OPPO. Selain melalui OPPO, bisa juga melalui Dana, Bank, dan lain-lain. Di sini gue bakal ngecek pada bagian saldo akun. Terus klik pada bagian top up. Nah, di sini udah masuk saldo yang tadi gue top upin ya. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian event. Brother klik aja icon kotak kado yang ada di bawah. Di sini banyak banget barang-barang menarik yang dimana harganya itu lebih murah dari harga aslinya. Kabar baiknya adalah brother bisa berkesempatan dapetin iPhone 13 Pro Max dengan modal 10.000. Dan buat customer yang kurang beruntung dapetin barangnya, saldo bakal dikembaliin sepenuhnya. Kalau brother pengen punya keuntungan lebih banyak lagi, brother klik aja di bagian mystery box. Karena di sini banyak banget produk-produk murah, bisa sampai potongan 90%. Oke, kita klik mystery box-nya. Nah, di sini tersedia beberapa produk mulai dari jam tangan, parfum, dan lain-lain. Oke, sekarang gua bakal kasih tahu cara penarikan dananya. Brother kembali ke halaman profile. Kemudian klik saldo akun. Nah, di sini klik penarikan. Segera ikat. Dan langsung aja isi data-data yang diminta. Setelah kita mengisi data-datanya, pada tahapan ini kita input jumlah penarikan yang kita mau. Sebagai contoh, gue di sini melakukan penarikan sebesar 72.000.
Kemudian klik ajukan penarikan. Lalu masukkan password yang Brother buat sebelumnya. Nah, sudah diproses. Teman-teman tunggu aja, karena prosesnya ini membutuhkan waktu selama 1 x 24 jam. Kalau Brother masih kebingungan dan ada yang pengen Brother tanyakan lebih detail, silakan hubungi nomor customer service yang udah tertera di layar. Berikut adalah beberapa pemenang yang berhasil dapetin iPhone 13 Pro Max. Bagi customer yang bergabung dengan grup WhatsApp, pihak Buying Club bakal kasih kartu member gratis dan bakal ada giveaway uang tunai 1 minggu sekali yang diadakan pada grup tersebut.